permat sebaiknya itu saat ini saya akan membahas tentang uh, kejamnya fintech ya cara menghadapi pintek yang kejam ya uh, online uh, pinjaman online yang kejam rentenir atau apapun ini ngadepi debt kolektornya juga dan sedikit uh, paparan hukumnya supaya Anda paham kalau Anda paham Anda tidak bakal panik dan itu mudah diselesaikan. Oke, okay. ini saya ada 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 WA dari sahabat saya pertama yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan, selamat malam Saya tidak sengaja melihat channel Youtube Pak Ridwan mengenai pinjaman online Sebenarnya saya tuh nangani SKD ini, uh, ya ini, ya SKD ini ya bukan sembarangan ya Kami nangani uh, membantu uh, rekan-rekan, saudara-saudara, saudara baik muslim, non-muslim, banyak juga non-muslim Itu menyelesaikan masalah pinjaman riba gitu Karena riba ini kalau di Islam itu di Allah dan Rasul ini bahaya gitu Jadi saya puluhan tahun saya ngeriba dan saya taubat sekarang, 23 tahun saya ngeriba. Jadi saya tobat e, luar biasa dan alhamdulillah bisa tenang gitu. Karena kalau kita riba usaha sehebat apapun anda itu bakal jatuh gitu. Anda dapat kejatuhan gitu. E, tapi intinya itu dan kita nangani kredit bukan puluhan juta kayak pinter, -pinter itu ratusan gitu. ratusan gitu. ratusan sampai miliaran puluhan miliar gitu. Dan alhamdulillah banyak yang selesai juga, ratusan orang yang selesai. Udah terbukti cara SKD ini selesai. Yuk. SKD itu sadar kaya dunia akhirat. itu. Supaya ada sadar bisa kaya dunia akhirat. Bukan hanya masalah riba tapi masalah usaha juga. Saya share masalah usaha juga. Oke, karena fintech ini korbannya banyak. Banyak yang WA ke saya, puluhan orang. puluhan sekali, di medsos, di mana-mana, Youtube, banyak komen. Oke, saya ini-ini. Uh, sebelumnya perkenalan sama saya Dita, saya saat ini terlibat dalam hutang pinjaman online yang setiap bulan hari bunganya semakin bertambah setiap hari ya. Saya sadar ini teguran dari Allah. Saya tidak pernah merasa puas dengan apa yang saya dapatkan sehingga semuanya semuanya tidak seperti ini. Total pinjaman saya 15 juta. Amanah mengembalikan uang ke teman 6 juta yang sebelumnya saya gunakan untuk menutupi sebagian. Pinjaman online itu, tapi saya sekarang sadar atas dosa riba, saya telah saya lakukan, saya bertobat, tidak akan melakukan lagi, bahkan saya sudah mulai berhijab. Hampir dua bulan saya belum bisa membayar utang saya, padahal bunganya semakin bertambah. Saya tidak berani angkat telepon dari nomor yang tidak dikenal, padahal gaji saya besar karena saya salah satu pramogari di maskapai swasta. Tapi entahlah, dulu saya hilat tidak bersyukur sehingga se Allah memberikan saya teguran seperti ini sekarang saya kebingungan entah apa yang harus saya lakukan gaji saya sudah habis untuk bayar cicilan yang lainnya Mer merasa terpuruk tidak ada jalan keluar mencoba cari pinjaman tanpa tiba tapi tidak tahu harus kemana saya mohon arahan Pak Ridwan um, apa yang harus saya lakukan oke okay. yang harus anda lakukan adalah tenang dulu jadi fintech ini uh, kalau anda kena kejebak masalah ini, ini harus, harus anda tenang dulu terus kedua uh, tobat ya kalau bisa sholat tobat sholat tobat tuh simpel dua rakaat isolis atau tobati rakaat ini lillahi taala rakaat pertama anda baca al fatihah kulhu 11 kali rakaat kedua al fatihah kulhu 11 kali setelah kulhu al falak 11 kali anas 11 tiga eh, kali anas tiga kali selesai malam anda tobat sebutkan masalah anda supaya apa kalau anda sudah sholat tobat dan sudah tobat dari riba itu pintu, anda biar kebuka pintu rizkinya kalau nggak kebuka jadi masih jadi musuh Allah dan anda ngerasa sombong ngerasa bisa luar biasa anda nggak bakal selesai jadi eh, singkirkan ego anda bahwa Allah maha menolong anda itu kalau anda kita so bisa nggak bisa nggak bakal selesai sehingga nanti akan, akan, ada jalan yang tidak anda tunggu-tunggu dan ini terbukti proven banyak orang bukan anda terkecil puluhan miliar ratusan miliar puluhan puluhan miliar banyak ini cuma ratusan puluhan juta itu selesai dan orang yang puluhan juta kayak saya nih uh, nangan itu saya juga belum selesai semua masih ada berapa berapa miliar lagi dan saya masih tenang tenang hadapi semua nggak apa-apa ini ya. ini penjaman online kok keras banget lebih kejam ini daripada kartu kredit kartu kredit ini nih, nanti sebagai referensi kalau pinjaman itu anda hutang itu orang bisa ngaku berapapun tapi kita di ini negara hukum gitu kartu anda apa bandingan hukum aja kartu kredit itu kartu kredit dibatasi oleh pemerintah karena kemarin banyak yang bermasalah hanya bunganya 2,25 persen sehingga setahun tuh sampai 26 an lah sekitar segituan gitu loh terus denda uh, dendanya maksimal 150 ribu udah tidak bisa bunga bermuat tidak boleh dan itu dari transaksi bukan dari yang lainnya nah ini kan enggak loh gitu. jadi hutang masa orang 800 juta bisa jadi 6 juta dari mana ya beberapa bulan kalau dia ngaku ngapa apa orang semua bisa ngaku tapi uh, uh, ketetapannya, itu ada ketetapan hukum lewat siapa? Lewat pengadilan Dan kalau pengadilan mereka bakal-bakal mau Jadi Anda paling diteror aja, nggak apa-apa Teror, laporkan ke polisi ini negara hukum Oke, okay, landasan hukum ya pertama Fintech ini lemah sebenarnya Fintech renter ini Anda bisa ngadapi di fintech renter atau apapun uh, Dengan cara ini Fintech ini lemah Posisinya, karena ini, uh, Anda lihat dulu landas hukumnya dari fintech ini, itu PBI nomor 19, strip 12, PBI 2017, yaitu uh, tentang uh, bahwa fintech uh, bidang sistem bayar harus berizin, berizin BI, dan yang punya izin cuma 30, dan 8 itu asing. Kebanyakan Cina, ya, yang nggak izin banyak, ya. jadi fintech itu nggak izin. Kalau Anda nanti di telepon, mintain alamatnya, segala kontaknya, nomor telepon aslinya, nomor rekeningnya, kalau pembayaran, segala macam-macam. Oke, okay, nanti saya awalin dulu. Terus, uh, dia pun, itu lemahnya apa? Karena nilai pinjamannya kecil-kecil. Ini ada orang yang kena pinjaman tuh ada ada 5 aplikasi, 8, 10 gitu Sehingga dunianya kayak berubah. Dan ada yang hampir cerai suaminya loh. Dipecat dari pekerjaannya ada. Karena ketidaktahuannya. Cara penyelesaiannya, pertama anda tobat dulu. Tadi sholat tobat. Kedua, jadi niat sungguh-sungguh tidak boleh uh, ini lagi. Tidak mau uh, riba lagi. Kalau mau minjem, hanya untuk makan tau, untuk kebutuhan kita. Kalau untuk yang lain, nggak usah. Terus yang kedua, habis itu Anda tenangkan diri Anda, Habis Anda tenangkan. Ketiga, Anda mulai edukasi orang terdekat Anda, suami Anda, istri Anda, keluarga, orang tua, bila perlu tetangga, anak-anak, semua. Kita kasih tahu. Terus lingkungan kerja, lingkungan kerja itu, teman-temannya Anda, terus atasan Anda. Ngomong aja nggak apa-apa, Anda ngomong, "Pak, saya tobat Pak, saya ngaku salah." Kalau seandainya ada yang telepon, saya pasrah, Pak. Ilo. Tapi mohon bantu saya untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau bapak diteleponi di teror, segala macam-macam. Ini saya punya pinjaman pitek segini. On, e, pinjaman, pinjaman online ini jualin banget, Pak. Ilo. Ceritain, gitu. Saya berusaha menyelesaikan, ini masalah saya. Udah gitu, e, Anda ngomong ke mereka semua. Kalau nanti sosial ini, kalau memang teman teror bilang ke mereka saya mau rekam seperti yang di telkom itu lupa bapak kalau telepon kan saya mau direkam segala macam-macam biar gitu supaya supaya sama-sama enak gitu bila perlu tanyakan perusahaannya apa namanya siapa siapa orangnya kontaknya di mana alamatnya di mana bila perlu udah selesai itu udah kalau enggak bapak jangan terima loh omongin semua biar tahu semua dan kalau bisa minta tolong kalau memang bisa bantuan saya bantu satu-satu aja berapa-berapa contoh pinjaman fintech ada ada lima atau enam gitu nego nah, kan mereka sampai bisa pokok contoh yang satu cuma 2 juta selesaikan dulu yang kecil dulu selesaikan ya yang bunganya besar yang orangnya kejam yang yang bisa mau dia, dia komunikasi udah gitu main adu-adu dulu gitu. jadi kalau udah selesai satu aja jadi delapan satu aja selesai anda adu-adu adu-adu tuh loh yang pintek ini selesai loh kalau kamu enggak gitu itu terusnya akhirnya bisa selesai semua jadi selesaikan yang kira-kira yang paling kejam yang paling neror yang paling gimana baru kebelakangannya belakangannya gitu tapi semakin dia keterlaluan ya diamkan dan diamkan. Mohon maaf ya. Hutang piutang itu tidak bakal masuk ranah hukum pidana, tidak bakal Anda dipenjara, tidak bakal Anda urusan dengan polisi, tidak bakal dan yang lain-lainnya. Malah mereka yang bisa dipolisikan. Oke. Okay. Sekarang saya bahas masalah uh, ininya. ya uh, hukumnya. Itu bisa kena masalah. Ini akan saya berapa sesi ya? Mungkin 5 sesi supaya paham dan mohon dilihat pelan-pelan kalau bisa lihat playlist saya di situ ada anti riba, anda lihat di situ, anda bisa belajar cara ibu di nanti di, di akhir ini ada ada ininya, saya kasih link ada ada itunya, ada video seorang ibu di, di, di Palembang ketemu saya langsung waktu itu jualan PMP, bisa menyelesaikan hutang menyelesaikan hutang ini waktu diteror oleh bank di collector itu bisa selesai masa kalah anda sama ibu-ibu ibu-ibu tua lo nggak ada apa-apa anda logikanya cerdas sekali daripada dengar saya anda lihat sendiri ya. Oke, okay, bunyi pasal 27 ayat 3 ini bisa kena nih, undang-undang ITE adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektrik atau dokumen elektrik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik ya. Itu bisa, di ayat 3-nya itu bisa dihukum uh, pidana 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. 750 juta, coba bayangin itu bisa dipidana. Terus uh, pasal 28S2 juga kena juga. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ini saranya. Terus uh, ya itu dia, bisa di, bisa kena, kena 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 hukum pidana ini. Jadi tidak semudah orang yang sepikirnya enggak iluh. Jadi masih kena 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 ininya nah, Dan ini Uh, bisa Anda laku bisa nah perbandingannya ya perbandingannya kalau hutang kartu kredit itu bunganya maksimal dikasih denda 2,25% dan ini ya dendanya atau uh, uh, bunganya dan dendanya tidak boleh melebihi 150 ribu, paling banyak paling besar uh, 150 ribu Jadi ada batasan kartu kredit aja itu seperti itu. Itu entitas, uh, entitas besar loh. Ini pinjol itu kecil entitasnya. Tapi kejamnya luar biasa. Dan ini masih bisa kena undang-undang lainnya juga undang-undang undang-undang pidana dan yang lainnya. Nanti saya jelaskan lagi. Uh, pertama, ketika anda fintech uh, uh, tuh debt collector yang datang dulu ya, kira-kira datang itu pertama sapalah dengan santunnya dan mintakan mereka identitas dan surat tugasnya. Kalau ada yang datang, dia kalau yang datang minta santun tanyakan identitas surat tugasnya, tanyakan mereka siapa yang menyuruh mereka datang dengan nomor telepon yang memberi tugas para penagih itu siapa utang itu siapa minta ke mereka siapa berapa nomor teleponnya termasuk nanti kalau yang di... biasanya kalau fintech pinjaman online itu menjatuhkan mental anda psikologi anda lewat telepon kalau lewat telepon gampang gitu jadi kalau lewat telepon anda bilang e, tapi siapkan dulu di di apa di handphone anda, anda kalau di saya di oppo ini ada aplikasi untuk merekam uh, percakapan ya itu ada auto call recorder ada macam-macam anda bilang ke mereka mohon maaf uh, jadi kalau pas ngomong, mohon maaf dengan siapa ini. Kalau anda itu tahu itu pintek dari 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 apa? Dari pinjaman online. Anda bilang, mohon maaf ya percakapan ini akan uh, kami rekam untuk kepentingan pribadi dan sebagai bukti hukum ya. Uh, itu dulu anda lakukan dan anda persilahkan mereka juga boleh merekam. Kamu boleh merekam juga. Seperti yang di telkom itu loh. Kalau 108 kan bisa direkam nggak apa-apa. biarkan mereka akan direkam. Kalau memang mau mereka setuju kita jalankan. Kalau enggak kita matikan mohon maaf kalau nggak setuju silahkan anda matikan kalau udah setuju silahkan ngomong bicara kita pisahkan mereka untuk ini merekam juga kedua minta minta mereka itu siapa namanya dari perusahaan apa anda nanti di akhir atau anda bisa ini ke saya ke WA ya itu minta daftar mungkin di akhir saya akan kasih ya perusahaan online yang ada terdaftar di BI karena ini harus ada kalau nggak terdaftar berarti lewat anda cuekin aja anggap itu angin lalu gitu tapi hutang pokok anda harus dibayar meskipun tidak terdaftar ya saya nggak ngajarkan dan ngemplang ya hutang pokok anda aja dibayar oke okay? nah kalau mereka dari perusahaan online ini anda teruskan kalau nggak mohon maaf anda tidak terdaftar di BI silahkan kalau memang gimana silahkan kasus hukum aja nggak apa-apa gitu. ya atau gitu aja jadi Uh, terus siapkan juga di DP-nya Anda, di profilnya Anda itu gambar yang serem-serem aja, preman kayak atau Allah kayak atau uh, riba itu musuh Allah dan Rasul, banyak itu bertebaran. DP-nya itu jangan DP-nya anak Anda, suami Anda, atau pasangan Anda, atau teman-teman Anda, Gak, jangan bahaya itu. Karena kalau itu itu nanti bisa di, di, apa dilihat profilnya Anda. Nah, saya jelas saya terangkan dulu uh, kenapa fintech ini bisa mengakses mana-mana ya karena fintech ini emang cepat mudah kita kita bisa dapetin akses pinjamannya karena dia pakai uh, AI ya Artificial Intelligence ya uh, dia bisa ngerekam seperti uh, calon peminjam tuh di, ini bisa dicek di KTP sejak media sosial trans transaksi e-commerce penggunaan on-demand service seperti Gojek dan Grab uh, sampai sejarah lokasi dan telekomunikasi jadi mereka memang mengakses data itu kalau anda oke okay, jalan tuh ininya. Nah kalau udah di, pas diakses kalau mereka anda setuju diakses, tapi mereka hanya boleh hanya seperti itu, tapi tidak boleh menyebarkan. Kalau menyebarkan berarti kenapa tadi pak eh, apa kena undang-undang ITE gitu. Jadi ininya seperti itu doang gitu. Nah, jadi istilahnya gitu. Terus jadi kalau mereka ada juga undang-undang pasal 27 ayat 3 ya kalau dia sampai ini dan pasal 45 ayat 3 undang-undang 2016 setiap orang sengaja tanpa melaksanakan membuat dapat jasa ya, dan elektronik yang memiliki pengitar atau pencemaran yang baik baik memiliki dalam ayat 27 ayat 3 dipidana paling lambat 4 tahun dan denda paling banyak 150 juta jadi kalau dia sampai nyebarkan itu kena kena juga pasal 45 ayat 3 undang-undang nomor 19 2016 ini 4 tahun, kalau dulu 5 tahun, Belum bisa langsung di penjara gitu. Jadi seperti itu. Jadi undang-undangnya bisa Anda lihat di, Google aja Anda lihatinnya ya. Nah, pertama Safa dulu ganti DP-nya, DP Anda terus kalau bisa buatin akses telepon telepon satu lagi dan yang di apa yang di telepon Anda itu karena masih diakses terus tuh. Ganti aja pakai pindahkan ke nomor lain yang hanya terbatas nomornya supaya nggak diakses data dari siapa tahu dia bisa mengakses data Anda di telepon Anda yang baru. Nah, Anda pakai nomor telepon lain untuk bisa melakukan apa? Uh, yang pribadi-pribadi lainnya bisa bisa anda lakukan di nomor telepon lainnya. DP nya yang ada di nomornya yang fintech tadi dirubah DP nya menjadi profil profil yang serem gitu. Jangan keluarga anda itu. Terus jika para penagih eh, utang itu bersikap santun, ini yang dip, kalau Jelaskan bahwa anda belum bisa bayar karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan. Jadi anda selesaikan aja. Kalau dia memang terdaftar, selesaikan nih Sampaikan pada penagih utang bahwa anda akan menghubungi yang terkait langsung dengan perkara utang-piutang anda. Jadi ke siapa saya hubungi, minta nomor teleponnya jangan berjanji apa-apa kepada para penagih utang. Jadi debt collector ini ya sama, tidak boleh Anda janjikan itu. Karena kalau Anda direkam, dijanjikan itu bisa kena pidana. Ini hati-hati loh ya. Jadi Anda kena perkataan bohong nantinya. Karena mereka pasti ngerekam juga, nggak mungkin nggak itu. Ya, jadi bilang ke mereka kita akan rekam, jangan janjikan. Kalau ada uang kita akan bayar. Oke, itu aja. Dan udah gitu Anda bilang ke mereka. Jadi eh, seperti itu. Jadi eh, intinya harus saat ini ya. Saya lihat dulu ininya. Jadi banyak sekali kalau di pidananya di kalau debt collector itu datang ya. Jadi kalau yang yang telepon itu nanti kalau dia sampai keterlaluan ya karena undang-undang ITE tadi kalau sampai keterlaluan dan ingat ya seharus santun. Jadi anggaplah kalau anda semakin ketakutan seperti anjing mereka itu. Mohon maaf ya. Kenapa? Semakin anda takut, semakin kejar. Kalau semakin anda nggak takut, itu nggak e, mereka malah takut lo. Jadi nanti kalau mau kena undang-undang ITE ini lebih lebih keras hukumannya daripada undang pidana. Pidana juga bisa kena. Intinya pasal 30 KUHP ya. KUHP ada barang siapa yang merusak kehormatan atau nama baik, baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dihukum Dihukum karena menista Dengan hukuman penjara selama lambatnya 9 bulan Atau denda Sebenarnya 4500 itu Terus yang pasal 335 KUHP eh, Ayat 1 ya Diancam pidana paling lama 1 tahun Dengan denda paling lama Barang siapa yang melawan hukum Memaksa orang lain Supaya melakukan tindakan Atau melakukan membiarkan sesuatu Dengan memakai kekerasan Sesuatu perbuatan lain, mau, lain Maupun melakukan pelakuan yang tidak menyenangkan Dan dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain loh. Nah, itu di idinya, bisa kena dia. Jadi intinya dan Anda nanti ke mereka minta kan, "Pak, saya akan selesaikan ini kalau Anda hanya menyelesaikan bunga-bunga enggak akan selesai. Bunga sedangkan pendapatan Anda kurang gitu. Anda stop pembayaran yang mereka, "Mohon maaf ini pembayaran akan saya stop. Saya hanya sekarang saya negosiasi untuk penyelesaiannya." Minta penyelesaiannya berapa, kalau bisa pokoknya toh, dan itu cicil berapa kali, oke. Okay? Nah, cara nyicilnya nanti saya kasih tahu dulu. Jadi, Anda minta pembayarannya aja. Dan Anda kalau bayar, jangan pernah bayar kalau tidak ada surat tertulis dari mereka, minimal ada surat elektronik dari mereka. Bahwa ini pembayaran segini, perjadinya seperti itu. Stop dulu pembayaran dengan mereka. Kalau Anda nggak stop, Anda ada kanjel lurus. Kalau Anda stop, Anda masuk pidana, tidak bakal. Karena e, hutang piutang tidak masuk masalah pidana itu dan kalau mereka melakukan tindakan pencemaran nama baik, akses e, menyebarkan informasi pribadi Anda itu pak, kena undang-undang ITE. Nah, kan Anda tadi ngomong di saya tadi ngomong di awal bahwa e, atasan Anda siapapun teman, kalau memang gimana minta nomornya, minta namanya, kalau bisa direkam, ngomong saya mau ngerekam, supaya Anda tidak kena pasal ITE juga pas mereka telepon Pak mohon maaf ini saya akan rekam seluruh pembicaraannya. Anda di situ ada aplikasi kan di Android auto call recorder atau atau call recorder banyak banyak sekali Android aplikasinya atau di handphone terbaru tuh biasanya sudah ada itu untuk merekam suara tadi ngomong ke mereka saya akan rekam suaranya kalau anda setuju saya akan rekam kalau nggak setuju ya kita selesai di sini udah terus jangan pernah anda mau terima hinaan gitu kalau dia hina hina tuh stop selesaiin matiin aja gak usah takut kalau apa apa matiin silent kan aja kalau saya gitu ya saya nomor tidak yang di itu gak apa-apa kasih buat nomor lain lagi yang bisa diakses teman-teman kita itu udah selesai masalahnya terus jangan aktif di Facebook di mana mana hentikan dulu aktivitasnya karena mereka akan baca semua jadi anda Facebook apapun Instagram segala macam-macam stop dulu ya karena dari situ mereka akan akan akan, akan 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 mengakses kalau apalagi pakai pakai masih pakai handphone yang sama itu akan akses kemana-mana itu dia selesaikan itu itu terus cara penyelesaian utangnya gimana pak simpel itu Pertama, tadi kan anda, saya udah ngomong ngomong ke atasan, ke keluarga, kemana-mana Biasanya pinjaman ini gak banyak Contoh ada ada 10 aplikasi lah Tiap aplikasi pinjamannya 1 juta itu Kan berarti kan 10 aplikasi 10 juta itu Bengkak sampai 20 juta, oke okay. jangan lihat bengkaknya, lihat 10 juta, juta dulu aja Kalau anda gak bisa, selesaikan yang paling kecil dulu masalahnya atau hutangnya jangan yang paling pesil yang bes, yang resikonya lebih besar orang lebih kejam itu selesaikan dulu oleh anda selesaikan pelan pelan selesai selesai satu anda main adu adu dulu jadi nanti, oh si fintech ini aja selesai, pinjol ini saya mau kok dibayar pokok toh. Dan saya bisa selesaikan, kalau mau selesai, saya selesaikan seperti ini, terus seperti itu, aduh-aduh nah, Terus, saya nyelesaikan gimana? Simple, jadi kalau anda ngomongnya 15 juta tadi langsung, mungkin beberapa fintech ya, beberapa ambil Anda pecah dulu kecil-kecil, tidak bisa nyel, kalau tidak bisa menyelesaikan dengan gaji anda seluruhnya, ambil kecil-kecil, insya Allah 5 bulan selesai Dengan bang bangun anda Kedua kalau memang nggak ada juga, Anda jual barang-barang kira-kira Uh, lihat Orang itu biasanya Kalau bisa saya cek ya Itu masih punya sekitar 10% Barang yang tidak digunakan Itu jual aja nggak apa-apa jual dulu Nanti bisa beli lagi Motor jual nggak apa-apa Nanti bisa beli lagi Gampang Insya Allah bisa beli lagi Yang penting selesai dulu Atau apapun Handphone pun Kalau memang gimana Jual dulu Kasih yang terbiasa dulu Hilangkan Jatuhkan harga diri anda Di hadapan Allah Caranya apa? Kalau kita jatuh di hadapan manusia nggak apa-apa Di hadapan Allah nggak jangan Gak apa-apa ini -apa, ya. Jadi intinya apa? Kalau kita yang penting kita mulia di hadapan Allah. Jatuh di atas manusia nggak apa-apa tapi di Allah kita mulia gitu. Jadi selesai ini dulu bisa dijual-jual. Kalau bisa kalau tadi pinjam, pinjam kalau contoh tadi juta ya. Kalau nggak mampu orang ini bagi aja ratus, 500 selesaikan yang satu juta pinjaman. Udah gitu main sistem adu-adu. Udah. Jadi utamanya jangan bayar dulu bunganya. Yang bunga berbunga, bis stopin aja, jangan takut mereka tidak bakal bisa nuntut kalau Anda nuntut pun paling dihukum selesainya itu. Mm -hmm. Udah selesai. Kalau mau selesai buat lu kedua. Kalau ada alamat emailnya segala macam, minta alamat emailnya mereka, kita buatin surat ke mereka semua. Kami uh, sudah tobat masalah ini berulang-ulang dan saya stop karena uh, apalagi kalau dia fintech tadi pinjaman online tadi tidak ada daftar BI buatin surat saya mau nyelesaikan pokoknya itu karena Anda tidak terdaftar di BI kalau seandainya mereka terdaftar di BI pun ada aturan di BI pun untuk kartu kredit aja maksimal pinjamannya 2,25 persen genda maksimal 150 ribu Anda ini harusnya lebih rendah gitu. seperti itu bilang nih kartu kredit yang besar aja ini yang itu dan entitasnya ini seperti itu bila perlu minta pinjam hanya bayar pokok minta di surat itu uh, apa uh, kita Cicil selama berapa bulan? 6 bulan masih maksimal. Negosiasi aja di situ. Setahun kalau udah setahun 6 bulan dulu. Udah selesai. Jadi kalau udah itu semua ya udah. Nah, saya ini dari saya gini dulu. Anda tolong liatin. Uh, bu ini uh, yang sahabat saya, waktu saya ke Makassar itu. Ibu-ibu bisa menyelesaikan, uh, bisa mengalahkan debt collector yang ganas itu oleh mereka itu. Jadi uh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.